sebenarnya saya mengajar satu tajuk yang agak simple, iaitu bagaimana reseptor regang ni memainkan peranan dalam kognisi saraf. Kalau kita lihat tajuk ni dia sangat mudah. Saya boleh ajar dalam masa 30 minit pun boleh. Tapi bagi saya, pelajar memahami dengan aktiviti adalah sangat penting. Jadi saya menggunakan pendekatan konstruktivisme di mana saya cuba menginduce pelajar saya supaya dia boleh membina konsep reseptor regang itu melalui pelbagai aktiviti. Semua murid ambil sedikit ruang ke belakang. Okey. Bersedia semua? Ya. Yeah. Bersedia. Okey. Sekarang cikgu nak kamu tutup mata kamu. Okey, tutup mata. Pertama sekali cikgu nak kamu sentuh muka kamu. Okey, sentuh. Okey, dapat rasa tak muka kamu? Dapat. Okey, sekarang ni cikgu nak dalam keadaan pejam mata, cikgu nak kamu bongkokkan badan kamu dan sentuh hujung kaki. Dalam aktiviti PDP ini, saya mulakan dengan aktiviti yang mudah di mana dia akan melakukan aktiviti seharian yang dia boleh lakukan dan dia tidak melibatkan bahan-bahan yang sangat complicated lah. Jadi dari situ saya akan cuba mengajak pemikiran anak-anak murid saya supaya dia boleh sedar bahawa dalam aktiviti seharian dia tu ada bahagian pada badan dia dia boleh gunakan untuk melakukan aktiviti sama ada dia menutup mata atau tidaklah. Cikgu nak kamu cari pen dalam keadaan tutup mata, cari pen dan kertas, tulis nama kamu. Ha, cuba sekarang. Ha, ni orang buta dah ni, Alibaba ni. Ada pen? Oh, ada pen. Okey, kertas, kertas. Ada kertas? Boleh cari tak? Boleh? Ha, kamu suruh mana kertas kamu? Tak ada? Okey, kalau tak ada, tak apa. Nanti kita bincang kenapa agaknya jadi macam tu kan? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu buka mata kamu. Sesi pembelajaran saya pada hari ini sangat menarik. Cikgu pun agak sporting. Saya boleh memahami dengan lebih jelas dengan apa yang cikgu ajar. Saya juga tidak rasa mengantuk ketika belajar kerana membuat aktiviti yang menarik seperti memukul ke badan dan menyentuh hujung kaki. Okey, daripada aktiviti tadi kesimpulannya adalah dalam kehidupan seharian ada yang kita boleh buat dengan keadaan menutup mata, ada perkara yang kita tak boleh buat dalam keadaan menutup mata. Okey, Atira, boleh cikgu tanya kamu? Boleh. Kamu rasa dalam aktiviti tadi kita menyentuh muka, kita bongkok badan, kita sentuh hujung kaki. Kita boleh buat tanpa melihat, betul? Betul. Okey, tapi kita boleh tak cari pen, cari kertas, tulis nama tadi? Tak boleh? Okey, boleh Atira terangkan kenapa agaknya sukar nak cari pen dan kertas? Kerana aktiviti yang seperti menyentuh muka, tunduk badan dan pegang kaki, kita membuat tiap hari. Manakala tutup mata sambil cari pen tu adalah satu cara yang kita tidak lakukan setiap hari. Oh, tak buat setiap hari kan? Hmm. Betul. Maksud benda tu berlaku mengikut kehendak kamu lah. Kalau ada masa kamu akan buat, ada masa tak. Jadi benda tu bukan rutin. Macam tu? Betul. Menyentuh muka tu adalah rutin? Ha. Okey. Okay. Terima kasih Atira. Boleh duduk. Okey. Kalau kamu lihat pada di sebelah kiri makmal tu, cikgu ada sediakan 6 set radas. So, kamu akan buat kerja dalam kumpulan kamu masing-masing. Seperti yang kita dah tetapkan. Okey, so cikgu nak sekarang ni ketua kumpulan. Sila bangun dan ambil alat radas masing-masing. Boleh bangun ambil. Okey, sekarang ni ketua kumpulan. Saya nak kamu pegang kad pink tu. Itu kad arahan untuk aktiviti kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu nak kamu bincang dalam kumpulan tugasan kamu pada hari ini. Okay, fahami dulu tugasan kamu sebelum kita memulakan aktiviti. Saya bagi awak masa 2 minit lah untuk berbincang dalam kumpulan. Okey. Okey, semua dah bersedia? Ya. Oh, Alif dah bersedia. Okey, bagus. Buat sekarang. Nak tengok?
mata siapa yang kamu nak tutup tu? Pastikan dia tak nampak, ya? Tak nampak tu, Pak Tak Ifan. Tak nampak? Pasti. Okey. So sekarang ni, saya nak awak letakkan barang-barang yang hendak disusuk oleh rakan kamu yang telah ditutup mata tadi di depan dia. Okey. So kalau begitu, kita boleh mula sekarang. Jangan cakap kepada dia, eh. Beri arahan saja. Arahan yang mudah faham. Okey, dua kumpulan bagus. Ada tiga kumpulan dah siap. Okey, empat kumpulan. Okey, sekarang kamu buka ikatan kain hitam pada kawan kamu tu. Kesian dia tak nampak apa-apa, kan? Okey, kita nak tengok hasilnya. Sekarang cikgu nak kamu buka getah yang mengikat plastik hitam tu. Okey, plastik hitam yang kamu dah cabut tu boleh letak dalam raga yang cikgu sediakan tu. Berapa kumpulan yang dapat padanan yang betul? Berapa kumpulan? Satu, dua, okey, tiga, empat, lima, enam. Okey, very simple, kan? Bagus. Okey, tepuk tangan untuk diri kamu. Okey. Okey, so tanya, kerana kamu berjaya melakukan aktiviti tadi, nampaknya ahli kelas kita semuanya normal lah. So semuanya mempunyai keupayaan untuk melakukan aktiviti seharian dengan normal. Okey, so aktiviti tadi sebenarnya dia nak menyedarkan kita bahawa pada setiap hari kita melakukan banyak aktiviti tanpa sedar. Okey, masa kamu melakukan aktiviti tersebut, bahagian mana badan kamu yang kamu gunakan untuk menyusun objek tadi? Siapa? Okey, Atira, boleh sila jawab soalan cikgu tadi. Bahagian tangan. Bahagian tangan. Okey. Bahagian tangan, betul tak? Selain tu, selain pada bahagian tangan, kamu kena fikir tak? Guna. Okey. Bahagian mana yang kamu guna untuk menyusun tadi? Bahagian otot. Okey. Sekarang ni, kalau kamu perhatikan, kamu menyusun dengan menggunakan tangan, kan? Okey, sekarang ni cikgu nak. Okey, terima kasih Atira duduk. Cikgu nak semua orang letakkan tangan dia ke depan. Okey, dan pegang bahagian bawah tangan kamu. Okey. Okey. Kemudian cikgu nak kamu. Okey, rasa bahagian tangan kamu apabila kamu gerakkan. Rasa tak? Rasa. Okey, apa yang Atira rasa? Ada rasa otot. Otot awak? Otot? Okey, otot. Oh, dia rasa otot. Okey. Apa berlaku pada otot kamu tadi? Regang. Regang. Regang? Okey, rasa regang. Macam kendur. Okey, rasa kendur, rasa regang. Okey, terima kasih Atira. Okey, apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah reseptor regang. Okey. So, reseptor regang ni, dia ada dalam badan kita. Okey, dia membantu tubuh badan kita mengkoordinasi, kan? Betul? Okey, so reseptor regang ni ada pada empat bahagian yang kamu sebut tadi, iaitu? Otot. Sendi. Tendon. Ligamen. Okey. Apa yang cikgu nak tunjukkan di sini adalah bahagian-bahagian yang terlibat semasa pergerakan di dalam otot. Okey, semasa kita menyusun botol tadi. Okey, kalau kamu perhatikan di situ, ada beberapa bahagian yang terlibat. Okey, ada sesiapa yang boleh bantu cikgu tak? Apa P tu? Okey, boleh Irfan? P tu bahagian otot. Okey, betul. Itu adalah otot, eh? Itu adalah otot. Okey, terima kasih Irfan. Duduk. So, dia melibatkan beberapa neuron. Boleh tak kamu kenal pasti apakah neuron Q? Okey, Anas. Neuron deria, cikgu. Neuron deria? Ha. Betul kan neuron deria? Betul. Okey, so kita tengok jawapan. Betul tak Q ini neuron deria? Okey, apa peranan neuron deria? Memindahkan impuls. Okey, so kita tengok. Okey, betul neuron deria. Okey, untuk meneruskan aktiviti kita, okey, kita akan lakukan sedikit aktiviti perbincangan. Okey, kat depan ni cikgu ada letakkan helaian kerja untuk kamu lengkapkan secara berkumpulan. So cikgu nak ketua kumpulan sila bergerak ke hadapan
dan ambil helaian tugasan mengikut kumpulan masing-masing. So kalau ada 5, you ambil 5 helai lah. Kalau ada 4 orang, ambil 4 orang. Okey, boleh bergerak sekarang ketua kumpulan. Dalam pengajaran saya juga, saya cuba mempelbagaikan bahan dengan menggunakan slide, saya menggunakan video dan juga saya menggunakan carta. Kerana apabila kita menceritakan tentang otot, dia agak sukar. Kerana perkara itu kita tak boleh lihat. Jadi carta itu dapat membantulah anak-anak murid saya untuk melihat di mana kedudukan tendon, tisu dan sebagainya. Dan dari situ dia akan sedar bahawa dalam melakukan aktiviti seharian tu banyak bahagian pada badan dia yang terlibat. Okey, secara berkumpulan cikgu nak kamu baca tugasan pertama dalam lampiran 2 tu. Okey, cikgu bagi 5 minit untuk kamu bincang dan lengkapkan carta alih tersebut. Pembelajaran saya ni sangat menarik kerana ia buat saya tak bosan, banyak aktiviti yang dijalankan dan saya pun tak mengantuk. Dan cikgu juga mengajar dengan terang dan dia mengulang apa yang tak faham. Okey, carta alih ini tidak lengkap, betul tak? Tapi kamu dah lengkapkan, betul? Okey, so kita tengok pada kotak yang pertama. Kotak yang pertama tu merupakan apa dia? Rangsangan kan? Okey, siapa boleh beritahu cikgu apakah bentuk rangsangan yang terhasil dalam gerakan ini? Okey, Akil makin nak jawab. Otot akan menjadi tegang. Otot akan menjadi? Tegang. Tegang. Betul tak? Okey, so tadi, okay, terima kasih Akil, saya duduk. Tadi masa kamu buat pergerakan tadi dan kita pun dah bincang, apabila kamu nak buat aktiviti tadi, dia melibatkan otot, betul? So, rangsangan ini adalah dalam keadaan di mana otot kita akan tegang. Okey, so hari ini cikgu akan tunjukkan satu video. So, cikgu nak kamu tengok dengan teliti, perhatikan apa yang Peter buat. Cikgu juga memberi tayangan video tentang Peter yang cuba jalan di atas tali dan sambil itu dia melemparkan bola. Cikgu menunjukkan tentang pengimbangan badan semasa Peter berjalan di atas tali. Cikgu juga menerangkan Peter mengimbangkan badan dengan menggunakan tangan dan kaki. Okey, berdasar pada video tadi, kamu rasa apa yang menyebabkan Peter tu boleh lakukan banyak aktiviti atas tali tadi? Kenapa agaknya? Okey, Jan. Kehadiran reseptor regang pada otot tangan dan kaki. Okey, kehadiran reseptor regang pada otot. Otot. Okey. Terima kasih, Jan. Adakah reseptor regang tu ada pada otot saja? Okey, Rahimi. Tidak, reseptor regang juga terdapat pada ligamen, tendon dan sendi. Okey, terima kasih Rahimi. Okey, boleh duduk. So, okey, seterusnya untuk merumuskan PDP kita pada hari ini, okey, cikgu nak kamu lengkapkan tugasan 2. Okey. Tengok tugasan 2. Okey, tugasan 2 itu merupakan satu peta bulatan. Okey. Peta ini kita gunakan untuk mendefinisikan satu konsep. Okey? Kerana cikgu akan tengoklah bagaimana prestasi kamu, adakah kamu faham apa yang cikgu ajar atau tidak. Okey, cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk menetapkan tugasan. Kamu banyak sumber yang kamu boleh gunakan semasa melakukan aktiviti kan, selain daripada apa yang kamu dah pelajari tadi. Okey, kamu boleh rujuk juga pada buku teks dan juga nota kamu. Aku sini sana pun tak apa, bincang dengan kawan. Okey. Betul. Dah. Okey. Ada lagi kumpulan yang belum hantar? Tak ada? Okey, untuk merumuskan PDP kita pada hari ini, saya nak jemput seseorang lah. Okey? Nak minta dia cerita sikit apa yang dia faham, apa yang dia belajar hari ini. Okey, Alif?
Reseptor regang membolehkan manusia melakukan aktiviti tanpa melihat dan membolehkan manusia mengimbangkan badan. So, pendapat kamu, adakah dia membantu kamu dalam aktiviti seharian? Ya. Sangat membantu? Sangat membantu. Contoh? Contohnya, jika saya menunggang motor, saya boleh mengimbangkan badan. Bagus. Okey, jadi dia menggunakan reseptor regang dia, betul tak? Nak mengimbangkan badan. Okey, dalam kehidupan seharian juga, kamu sebenarnya dalam sedar tak sedar, banyak melakukan pergerakan kan? Okey, kita namakan dia tu sebagai kedudukan badan. Contoh kalau kamu nak duduk, kamu akan bengkokkan badan kamu kan? Betul tak? Okey, so dia sangat penting, reseptor regang ni sangat penting dalam aktiviti seharian. Dalam aktiviti peneguhan, saya menggunakan juga I think Max sebenarnya, iaitu catak alir dan juga peta bulatan lah. Di mana catak alir tu saya nak menunjukkan bagaimana impas semasa aktiviti yang melibatkan reseptor regang, dan peta bulatan itu saya gunakan untuk mentafsir sebenarnya. Dia saya bagi di hujung PDP, dia lebih kepada saya nak mentafsir apakah pengetahuan dan juga pemahaman yang saya dah bina kepada anak murid saya sepanjang sesi PDP itulah. Pendapat saya lah kepada rakan-rakan guru-guru sains yang lain, pengajaran ini akan membantu kita menjadikan aktiviti pengajaran itu lebih berkesan. Walaupun ia nampak sedikit, tapi kesan yang besar itu akan menjadi satu kejayaan yang akan menjadikan kita rasa kita akan berbangga sebagai seorang guru. Sekian, terima kasih.